It's that zest, you go, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube We Win Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp mod. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu aplikasi WhatsApp mod. Ya, seperti biasa WhatsApp mod itu sama kayak BBN mod ya. Dia ada fitur-fitur rahasia dan fitur-fitur tambahan yang tidak ada di WhatsApp standarnya ya. Oke, bagaimana fitur-fitur itu? Oke, langsung saja yang pertama kita buka WhatsApp-nya. Nah, ini adalah tampilan dari WhatsApp mod. Memang tidak ada, kalau dilihat dari sini sih tidak ada perbedaan ya, hampir semuanya sama ya. Tapi di sini WhatsApp mod menghadirkan fitur-fitur yang lebih canggih. Yang pertama ya. Oke, mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena nanti kalau saya jelaskan satu persatu yang jelas video ini sangatlah panjang. Oke, langsung saja yang pertama saya akan menyembunyikan ya salah satu chat. Contohnya Anda yang memiliki selingkuhan atau pacar Anda 4, sama aja ya. Di sini Anda tidak perlu menginstal aplikasi tambahan jika ingin menyembunyikan salah satu chat atau selingkuhan Anda. Oke, sebagai contoh saya akan menyembunyikan salah satu chat dari teman saya yang bernama Gebul. Nah, bagaimana caranya? Cukup Anda tandain yang ingin Anda hidden. Di sini cara menandainya sama ya. Tinggal klik tahan saja, nanti akan keluar checklist, artinya itu yang akan ditandai. Dan jika banyak tinggal klik lainnya, mana yang ingin tandain. Oke, di sini ada dua yang akan saya sembunyikan. Jika sudah, pergi ke titik 3 di atas pojok ya. Kita klik, nanti akan keluar begini ya. Lalu kita klik hidden. Kita gambar pola untuk pengamanannya. Oke, maka selesai. Sudah aplikasi chat bersembunyi. Dan jika ingin menampilkannya kembali, kita cukup klik di tulisan WhatsApp ini ya. Kita klik saja, nanti akan keluar pola. Kita buka polanya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu Anda tinggal tandain saja yang ingin Anda tampilkan. Contohnya ini, dua-duanya akan saya tampilkan lagi. Kita klik titik 3, lalu klik make chat as visible. Lalu kita kembali, kita cek lagi. Nah, di sini setelah muncul ya. Oke, fitur-fitur apa lagi yang ada di WhatsApp? Banyak sekali ya fiturnya, cukup banyak. Apalagi ke privasi ini lebih banyak lagi, lebih mendalam lagi. Kita bisa kirim WhatsApp dengan jam tanggal yang berbeda. Jadi saat Anda mengetikkan sekarang, nanti terkirimnya teks itu sesuai dengan pengaturan tanggal dan jam yang Anda inginkan. Oke, mungkin cukup itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ke channel saya gratis. Dapatkan video-video terbaru dari saya. Dan yang ingin mendapatkan aplikasi ini, bisa pergi ke Facebook saya, lalu gabung ke grup Facebook saya. Di sini saya menyediakan grup Facebook yang khusus saya isikan dengan tutorial-tutorial saya. Di sini nama grupnya Android Suka Karya. Nah, nanti filenya akan saya upload ke sini dan Anda tinggal download saja di sini. Cara download tinggal pergi ke file, ini file. Klik file, maka akan tampil aplikasi-aplikasi yang saya upload. Teks mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.